Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Nur Intan dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan untuk menemukan bis kita, ya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak mendung saja, ya. Jadi apa yang diharapkan, semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, dah sekarang saya akan kongsikan dua info semasa yang berlaku di daerah Belait, ya. Di antaranya, pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan Simpang 363, Sengkang 29, Sengkang 43, Sengkang 20. Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan 7 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Jun 2022 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 2 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja memindah sementara mini feeder pillar bagi kerja-kerja pembaikan paip pembentung di bawah kawalan Jabatan Kerja Raya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan info seterusnya, KB Central dengan kerjasama Tabung Darah, Hospital Suri Seri Begawan Daerah Belait akan mengadakan kempen menderma darah yang mana yang dibukakan kepada orang ramai pada hari Jumaat 10 Jun 2022 dan akan bertempat di ground floor KB Central bermula dari jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan semula dari jam 2 petang sehingga 3.30 petang. Dan pastikan sebelum menderma darah, bis kita adalah dalam keadaan yang sehat dan rehat yang mencukupi. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Sapu lidi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membersihkan halaman. Diperbuat dari bahan alami, yakni daun pelepah kelapa. Sebelum adanya sapu seperti sekarang, orang dahulu menggunakan sapu lidi untuk membersihkan rumah dan lantai. Penggunaan penyapu lidi walaupun hampir pupus disebabkan kemunculan peralatan moden bagi membersihkan rumah langsung tidak pernah mematahkan semangat Babu Siti Aisyah binti Abdullah untuk cekal menghasilkan penyapu lidi sejak 5 tahun lalu. Daun kelapa yang macam mana tu, Bu, selalunya dibuat digunakan untuk membuat penyapu lidi? Kalau sudah yang menguning-uning sikit, boleh kita ambil, kita pisik-pisik daunnya, daunnya jadi kan anu, kita raut-raut jadi penyapu. Selainnya berapa lama tah proses membuat penyapu lidi ni, Bu? Sehari pun dapat ku 10 ikat butat lah. Ikat out. Ya, banyak kegunaan dah untuk kita ni menyapu laba-laba di atas boleh, untuk kita ni menyapu di luar tanah boleh, untuk menyapu di lantai boleh, untuk menyapu di kapit pun boleh. Walaupun nilai jualan penyapu lidi tidak seberapa, namun nostalgia meraut lidi ketika era 60-an hingga 80-an cukup bermakna kerana dilakukan secara berkumpulan meskipun upah daripada kerja berkenaan begitu kecil. Pekerjaan menghasilkan penyapu lidi bagi sesetengah orang adalah mudah, namun sebenarnya ia menuntut kesabaran tinggi. Mungkin diorang malas mengambil dan memalas meraut apa indah. Ini kalau orang tua pun kadang-kadang orang malas ngalih juga, tak tahan duduk ke, tak tahan meraut ke, iyalah. Jadi kalau diperhatikan, Bu, kalau dulu ada benarkah ada khas pisau untuk meraut? Orang dulu adalah, tapi babu tak antam saja pakai apa saja pisau boleh. Asal tajam, Bu. Asal tajam, tapi pakai sarung tangan lah, takut tangan luka. Jadi selainnya kalau babu meraut bila tu ni, Bu? Ini tadi semalam aku dapat satu ikat ni.
Ani pagi ni aninya. Dapat 3 bat. Anulah. 3 anu 3 ikat. 3 ikat. Macam daun apung. Oh, diguna juga. Boleh juga jadi penyapu. Buat jatuh. Jadi apa bezanya tu, Bu? Tahan lagi atau? Tapi yang ani tahan lagi daripada apung nipah. Oh. Nipah tak berapa tahan. Berapa? Ani tahan lagi. Selainnya berapa lama tahannya tu, Bu, kalau disimpan, Bu? Aku tu dah 2 tahun sudah aku. Nyapu di atas? Atu pun disimpan ku di luar, bukan dalam rumah. Kalau dalam rumah, tahan lagi. Artinya tidak boleh kena air lah tu. Ya, ya, ya. Meraut lidi memerlukan masa agak lama untuk menyiapkan seberkas penyapu. Tidak semua daun kelapa sesuai dijadikan penyapu. Kerana pokok muda mempunyai lidi halus pendek berbanding pokok berusia 20 tahun ke atas yang mempunyai lidi lebih kasar dan tahan lama. Ada juga kadang-kadang orang membali Bu penyapu lidi. Ada juga. Selainnya membali atau apa? Orang ketan, orang ketan juga yang perlu berguna menyapu di luar-luar. Ini jiran-jiran sini membeli juga. Minta buatkan dulu kami. Kami belinya dulu orang. Paling buat banyak Bu selalunya berapa tah orang menampah ni Bu penyapu lidi kita? Kadang 10 lah, kadang 5 juga. Ikutlah. Ikutkan ia maulah. Kini kerja menghasilkan penyapu lidi dibuatnya sekiranya ada permintaan. Walaupun kadangkala jumlah yang diperolehi hasil penat lelah tidak memadai dengan kudrat yang dikeluarkan, namun beliau tetap bersyukur. Rezeki yang kita miliki hari ini sebenarnya datang dengan usaha keras diri sendiri. Tetapi ianya bergantung bagaimana kita berusaha untuk memperolehi rezeki itu baik dengan cara susah maupun senang.